Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah suasana di tempatku bekerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum keberangkatan, hal penting yang kita perhatikan ialah perlengkapan keamanan di jalan, dan juga kita pastikan ban setip mobil tidaklah bocor. Untuk lebih aman, selalukan injak rem terlebih dahulu sebelum mesin mobil dinyalakan, lalu kemudian kita turunkan rem tangan. Jika posisi kita mau mundur, jangan lupa kita nyalakan lampu segitiga. Sebelum menjalankan mobil, kita harus tahu di sekeliling kita, dan apabila kita mau menjalankan kendaraan posisi mau mundur, pastikan di belakang tidak ada kendaraan lain. Untuk posisi mundur, kita geser korsleting ke kiri, lalu dorong ke depan. Jika sudah meyakinkan di belakang kosong, lalu kita jalankan mobil. Jika posisi mundur, kita fokuskan dulu pandangan pada spion kanan dan kiri. Dan yang paling diperhatikan untuk keamanan, pastikan jika mau memundurkan mobil, di belakang sudah benar-benar aman. Dan apabila posisi mau melaju ke depan, dorong persneling ke depan, lalu injak gas perlahan. Dan walaupun melaju ke depan, pandangan mata kita pada spion mobil harus juga diperlukan, agar menghindari penyenggolan, apabila di samping ada kendaraan lain. Apabila setelah sampai tujuan, dan hendak mobil mau kita matikan mesinnya, lalu kita netralkan korsleting, lalu tarik rem tangan agar aman, supaya mobil tidak nyelonong. Jika posisi berhenti, selalukan injak rem, lalu kemudian putar kunci mobil ke kiri tuntas, dan kita dorong korsleting ke depan agar mobil tidak gerak, dan juga lebih aman.